Kemarin tuh tebakan aku dan pegangan aku dua-duanya adalah Kroasia dan Inggris itu pegangan aku, gitu kan. Dan dua-duanya menang. Walaupun memang kemarin ini Inggris lawan Swedia kan, lawan Swedia itu kalau menurut aku tidak imbang. Jadi permainan masih di pihak Inggris ya. Dan aku pegang Inggris waktu itu. Dan udah kebaca. Terus malamnya baru Kroasia sama Rusia kan, tuan rumah. Dan aku pegang Kroasia. Dan walaupun memang itu imbang tuh baru. Itu imbang. Kroasia sama Rusia itu imbang. Makanya ada penalti kan. Iya. Gitu kan. Jadi menangnya menang final gitu kan, penalti. Gitu. Nah sekarang bertemu di Inggris sama Kroasia nih. Kalau aku sih megang kayaknya ini Inggris ya. Gak tahu, aku ngeliat tekniknya, cara bermainnya aja. Cuman bisa jadi kemarin itu aku, tapi aku ngeliat bahwa kalau Inggris tuh memang kekuatannya ada di belakang. Jadi pertahanannya yang kuat Inggris. Kedepannya nggak tahu, aku melihatnya agak kurang kemarin formasinya. Jadi kurang-kurang ini. Tapi bahayanya nanti Kroasia ini depan belakang dia semua bagus gitu. Nah itu ya, aku sih megang Inggris, tapi kalau dari segi ini sih mungkin bisa ada kemungkinan besar Kroasia menang.